Pesawat udara Dimonim Air PKHVL dari Bandara Udara Sentani Jayapura menuju Mulia Puncak Jaya yang dipiloti Kapten Joni ST dan Firman G. Berpenumpang 9 orang tergelincir saat melakukan landing di Bandara Udara Mulia Kabupaten Puncak Jaya Sabtu siang. Pesawat Dimonim Air tergelincir akibat ban pesawat di sebelah kiri tiba-tiba pecah dan membuat pesawat tidak mendarat dengan sempurna hingga keluar dari jalur bandara dan menabrak pembatas atau pagar bandara. Kabit Humas Polda Papua Kombes Polisi AM Kamal saat dikonfirmasi mengungkapkan pada pukul 12:30 waktu Indonesia Timur ketika mendarat di Bandara Mulia Puncak Jaya, tiba-tiba bunyi ledakan dari bagian bawah pesawat sehingga membuat pilot Kapten Johannes ST kaget dan tidak dapat konsentrasi mengendalikan pesawat sehingga keluar jalur dan menabrak pagar pembatas bandara. Akibat dari tabrakan ini, baling-baling pesawat mengalami kerusakan yang cukup parah, sedangkan badan pesawat tidak mengalami kerusakan. Pilot yang mengendalikan atau saat itu atas nama Joni ST dan F-nya adalah Firman G dengan 9 penumpang. Kondisi pesawat itu baling-baling sebelah kiri rusak, terus kemudian ban sebelah kiri rusak karena baling-baling sempat menyambar pagar sebelah kiri yang ada di bandara. Kamal menambahkan dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun para korban masih mengalami trauma dan syok. Sementara itu, salah satu korban bernama Bribtu Widi Nugraha yang merupakan anggota Polres Puncak Jaya saat diwawancarai mengatakan, pada saat pesawat mau landing, kecepatan dari pesawat tidak berkurang dan ia menyaksikan kepanikan dari pilotnya, sehingga membuat penumpang di dalam pesawat ketakutan dan panik. Sehingga membuat 9 penumpang itu berteriak histeris, tetapi sang pilot sempat memberikan himbauan agar semua penumpang tetap diam dan tenang. Pada saat pesawat tergelincir itu, pada saat landing, kecepatan pesawat macam tidak berkurang. Terus pilotnya panik. Kami juga penumpang di dalam ikut panik. Jadi ya mau tidak mau ya kita penumpang di dalam ya, sempat berteriak juga ini bagaimana. Tapi pilot sampaikan tenang saja. Maksudnya tidak apa-apa. Terus ada korban jiwa atau bagaimana kerusakan? Kalau untuk korban jiwa tidak ada. Tapi ada ibu-ibu sempat shock juga lah. Maksudnya trauma lah. Cornelia Mudumi, Ainus Jayapura melaporkan.